Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berdasarkan survei APJII di tahun 2020, pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 196,71 juta jiwa. Di mana mereka mengakses internet lebih dari 8 jam dalam sehari. Untuk itu, diperlukan peningkatan literasi digital bagi masyarakat Pasaman Barat untuk mengimbangi perkembangan teknologi digital ini. Program literasi digital bertujuan untuk membuat masyarakat cakap dan menggunakan teknologi digital di tingkat dasar, madya, mahir, dan inklusif. Target program ini di tahun 2021 adalah sebesar 12,5 juta masyarakat Indonesia yang terliterisasi digital. Untuk meraih target peserta tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerjasama dengan Gerakan Nasional Literasi Digital, Siberkrasi, dan pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan rangkaian webinar Indonesia Makin Cakap Digital yang dilaksanakan mulai bulan Mei hingga Desember tahun ini. Saya Hamswari, Bupati Pasaman Barat, mendukung kegiatan ini untuk menambah kecakapan digital masyarakat Pasaman Barat agar dapat memanfaatkan internet dan teknologi digital ini untuk hal-hal yang positif dan kreatif, menambah daya saing, meningkatkan perekonomian hingga nantinya dapat turut serta membangun Pasaman Barat. Mari bersama kita ikuti webinar ini sampai selesai, sehingga kita dapat menggunakan media digital semakin bijak dan cakap dan tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun berada. Makin cakap digital, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.